Membongkar laptop Toshiba C640, C600. Pertama-tama lepas baterai dengan menggeser kuncian baterai yang kanan ke kanan, yang kiri ke kiri, ditahan dan ditarik baterainya ke bawah atau ke samping. Setelah itu buka keyboard dulu. Kuncian keyboard dibuka. Ya. Oh, pakai clip on ya, atau pakai obeng main dicongkel dikit. Setelah itu ada dua baut di atas keyboard, kuncian bautnya dibuka. Ini juga kuncian baut satu digeser, diangkat keyboard, lepas soket keyboard, lepas ini mousepad, lepas ini speaker, lepas antena WiFi, lepas ini switch power. Buka baut 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu ditutup lagi dan dibalik lagi. Buka ini penutup harddisk, memori. Kalau ada harddisknya, ini kebetulan tidak ada harddisknya, harddisknya diambil. Di sini ada baut, dibuka, ditarik harddisknya, maka harddisk terlepas. Ini baut kuncian DVD, dibuka. Setelah terbuka, tinggal ditarik DVD-nya ke kiri. Di bawah DVD ada dua baut, dibuka. Ini dua baut dibuka. Di sini 1, 2, 3, 4 dibuka bautnya. Sini 1, 2 dibuka.
Sisakan 4 baut ini, 1, 2, 3, 4. Dibuka posisi kebuka seperti ini. Seperti mau buka keyboard, posisi begini. Dibuka sisa 4 baut tadi. Yang ini ya, 1, 2, 3, 4. Seperti ini posisi kebuka. Setelah itu posisi seperti ini ya, masih kebuka seperti ini. Oh, buka di sela-selanya ini dengan clip on. Ya, sudah terbuka seperti ini. Selanjutnya, untuk membuka mainboard, buka ini. Dan seharusnya di sini ada baut lagi satu. Ini sudah lepas bautnya, ini dibuka. Setelah itu buka ini kabel fleksibel LED, buka ini ya, sudah terbuka seperti ini ya. Demikianlah cara membongkar laptop Toshiba C640, C600, dan mantap.